kita tangkap di daerah Tanjung Raya 1. Ya, yang satu AG, yang satu AV. AG sebagai pelaku, sedangkan AV sebagai 482. Kejadian di kapan? Ini kejadian di bulan Maret, ya, berturut. Yang satu di Kampung Arab, satu di Haji Said Tanjung Raya 1, yang satu lagi di Tambalan Sampit. Jadi ada tiga laporan polisi yang dapat ditangkap. Cara melakukan pencuriannya seperti apa, Pak? Untuk modus operandinya, mereka selalu merusak kunci setang. Untuk barang bukti sempat dijual, ya, ke daerah perhuluan, di daerah wilayah landak, ya, di daerah Kecamatan Mandor. Namun demikian, dengan pendekatan kita, baik itu melibatkan kepala desa, tokoh adat setempat, alhamdulillah untuk BB dapat kita ambil dan kita amankan. Betul. Jadi nanti rencana kita, ini akan kita berkas satu LP, satu berkas perkara. Jadi tidak kita satukan, namun kita jadikan tiga berkas, supaya efek jeranya ada terhadap pelaku. Pelaku ini apakah memang sudah merupakan residivis atau seperti apa? Untuk pelaku memang dia spesialis curanmor, makanya begitu ada kejadian di lokasi, kita dapat identifikasi siapa pelakunya dan alhamdulillah kerja keras kita ada hasilnya. Kalau untuk tersangka ini sudah berapa kali, Pak, masuk penjara ini? Untuk tersangka sudah 3 kali. Keduanya atau yang satu? Yang satu, yang AG-nya. AG sudah 3 kali masuk penjara. Jadi sudah masuk residivis. Untuk pasal, Pak? Untuk pasal akan kita kenakan 363, ya, ancaman hukuman maksimal 7 tahun.